kalau masuk ke dalam, kalau untuk masalah rupiah di dalam tidak berlaku. Ya. Minimal kita harus tukar memang dolar dari sini, baru bisa pakai belanjanya di dalam. Ya. Dalam. Kalau rupiah ke dalam tidak diterima. Nah, mungkin kalau harga sekarang berapa satu dolarnya ditukar dengan berapa rupiah? Kalau harga sekarang tergantung dari ku. Kadang-kadang 14.600, kadang-kadang dia naik sampai 15.000. Halo, selamat siang saudara. Saat ini saya berada di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, tepatnya di perbatasan Uini. Perjalanan saya bersama grup Bikers Ribut Ikuang Foras dan tim Holy Journey Ride to Mekah 2023 alhamdulillah dalam keadaan lancar. Kita lihat sendiri di belakang sana teman-teman tim Holy Journey beserta Ribut Ikuang Foras sedang mengadakan pose atau foto sebagai kenang-kenangan perjalanan di perbatasan Uini antara Indonesia dengan Timor Leste. Halo, selamat siang saudara. Saya Bang Katip, selaku penggagas grup Bikers Ribut Ikuang Foras. Saat ini saya berada di perbatasan Uini. Pintu perbatasan Uini yaitu pintu perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Tapi di kali ini kita mewawancarai sobat yang ada di sekitar sini tentang penukaran uang apabila kita menuju ke Timor Leste.
Kita mewakili Sobat Fuad dari Bekers Ribut Tikung Flores, Sektor Kupang. Let's go. Oke, okay. Selamat siang kakak. Saya Fuad dari Kupang. Ini kita boleh tanya sedikit. Bilang kakak siapa namanya? Andro. Sudah asli? Saya asli Keva. Asli Keva. Nah, ini kalau mungkin boleh ceritakan kalau umpamanya kita mau masuk ke Timur Leste ini kan titik kue kusi itu apa syaratnya gitu Pak, mungkin boleh diceritakan. Kalau mau ke persyaratan ya paspor vaksin, oh, vaksin satu dua. Nah terus kalau mamanya kan kesana kan pengen ketemu keluarga, pasti kan mungkin mau bawa belanja apa di sana, itu bagaimana kalau harus seperti apa? Ini kan kita rupiah, sedangkan sana. Nah. Kalau masuk ke dalam, kalau untuk masalah rupiah di dalam tidak berlaku. Ya. Minimal kita harus tukar memang dolar dari sini, baru bisa pakai belanjanya di dalam. Di dalam. Kalau rupiah ke dalam tidak diterima. Nah, mungkin kalau harga sekarang berapa satu dolarnya ditukar dengan berapa rupiah? Kalau harga sekarang tergantung dari kue. Kadang-kadang 14.600, kadang-kadang dia naik sampai 15.500. Oh. Biasanya orang nuker paling banyak berapa? Sampai? Tergantung aja. Tergantung. Nah, itu juga sama kalau mamanya orang rekusi mau belanja ke sini, berarti harus tukar. Ya, kalau rupiah. Mereka ke sini kan kadang-kadang mereka harus tukar ke rupiah dulu baru belanja. Dan kalau kita sih, kalau mau terima dolar tidak masalah. Ya. Tapi kan mereka sudah tahu tokonya berapa, jadi sini mereka keluar mereka tukar belanjanya begitu. Lalu sebenarnya kalau pintu yang di sini buka tiap hari apa? Kalau pintu setiap hari itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Dan itu dimudahkan lah ya untuk orang keluar masuk ya. Intinya harus punya dokumen. Tadi paspor, kartu vaksin, minimal 2 kali vaksin. Jadi mantep lah, kemudahan kita bisa invasnya bisa berlanjut terus. Apa namanya? Buka lagi ya, Pak. Ya? Tukernya kan 14 atau tetap 14 ada mungkin dikasih harga sepuluh. Jadi kami langsung kalau sana satu saja, kan dia harus di, kena kalau kadang sekarang saya tidak ya? Kalau kemarin 14.600 dia naik turun. Ya. Berarti berarti kalau 1 dolar. Ya. Kalau yang paling kecil berapa sih dolar? 1 dolar atau 1 dolar? 1 dolar paling kecil. Kalau di sebelah kan dia punya mata uang tersendiri, tapi mata uangnya kayak Indonesia tidak berlaku. Dia kayak sen, persen, nah, yang logam itu. Nah, sentabus, istilahnya. Tapi kalau untuk mata uangnya Timor Leste, sentabus, terbuat dari logam juga. Ya, lebih banyak logam. Itu berapa nilainya? Dia ada 10 sampai 100. Kalau dia 100 sentabus itu kehitungannya 1 dolar. Oh, begitu. Tapi ya ke Indonesia kayak 10.000. Iya, berarti hanya berlaku di sana. Berlaku di sana. Kalau keluar sentabus ke Indonesia tidak berlaku. Berarti nukernya di Timor Leste. Ya, itu mereka di Timor Leste. Oh, itu dengan dolar baru ke sini bertukar dengan dolar. Kalau Kak Andro sudah berapa lama jadi money changer gitu, penukaran kerja penukaran uang? Sudah berapa lama? Sudah lama ya. Kalau yang berapa ada teman-teman yang punya jasa seperti Kak Sandro ada berapa orang? Banyak sih. Banyak juga ya. Oh, berarti yang ramainya itu hari apa biasanya orang datang? Di setiap hari Senin kan dulu. Hari? Senin. Pasaran. Pasar masih buka, masih normal. Belum COVID itu. Kalau untuk sekarang? Untuk sekarang kan masih kena visa kan? Bisa. Masuk ke Indonesia harus bisa dulu. Mbak, berapa bayar? Perlu surat domisili enggak, Pak, kira-kira? $35. Itu harus bisa di dalam. Oh. Kenapa? Bisa. Oh. Yang paspor. Paspor. Kalau orang Wini? Kita Indonesia masuk sekarang bisa. Harus bisa. Indonesia, tapi harus punya paspor. Harus punya paspor. Oh, bebas bisa, tapi harus punya paspor. Oke lah. Nah ini buat teman-teman yang datang ke perbatasan Wini, jadi Kabupaten PPU Keva dengan Wini ya, apa namanya, dengan rekusi. Di sini ada makanan yang mau sarapan, kopi. Dan satunya Kak Sandro, makanan atau dari Timor Leste yang bisa dinikmati di Wini atau di Indonesia apa sekarang yang sudah ada? Minuman jenisnya apa, namanya apa? Sajiko. Terus ada berapa?
Delos itu sama juga. Sama kayak sini kok, jadi hanya satu rasa. Rasa pisang. Kalau pisang, kalau saya Kiko. Nanas, pisang. Terus kalau yang makanan-makanan kecil, mungkin ada kayak biskuit-biskuit atau apa, bisa. Dapatnya harus beli sebelah juga. Satu krat, kira-kira harganya berapa itu kalau yang kecil? 10. Harganya? $10 kali 150.000. Isi 24. Kalau mamanya beli di sini, di Indonesia sudah ada atau harus lari ke sebelah? Tidak, lari ke sebelah. Sebelah. Oke. Kalau yang mungkin segi kok bisa juga lewat JNE. Mantap. Segi kok bisa dikirim lewat JNE, mau berapa banyaknya? Ya, segi kok bisa kirim. Siap. Ini kan ada minuman yang bermacam, kayak minuman beralkohol itu ada. Oh, ada juga. Red, black. Red, black. Itu black, red. Oke, okay, ayo. Kita lempar ke rokok lagi. Iya, saya bisa ukuran. Halo Sobat Bekers, bagi Anda yang baru bergabung dan akan mendapatkan notifikasi video saya berikutnya, dukunglah Bang Katip Channel dengan cara padamkan tombol merah yaitu tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Tombol subscribe dan tombol lonceng berada di bawah layar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bekers.